Kekalahan besar Israel dalam operasi perlawanan di Tel Aviv, media Zionis diam, tentara Israel tak berkutik. Police to get the event cancelled for fear that violence might result at that demonstration. In the circumstances, the police decided to keep the. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Perlawanan Palestina mempunyai kekuatan yang mumpuni dalam militer dan peperangan. Meskipun Palestina tak memiliki militer sendiri, namun perlawanan sipil dan gerakan Hamas hingga Jihad Islam Palestina dan banyak gerakan lainnya telah membuat nama-nama makin kuat. Baru-baru ini, serangan perlawanan di Palestina telah bikin keok para tentara Israel yang menganggap remeh Palestina. Seperti diketahui, pada Sabtu malam, seorang polisi rezim Zionis tewas dan beberapa lainnya terluka dalam operasi perlawanan Palestina di daerah Nahla Benjamin di pusat Tel Aviv. Televisi Israel Kanal 14 melaporkan semua petugas keamanan harus menjelaskan bagaimana seorang Palestina yang sudah dikenal oleh sistem keamanan berjalan dari jantung Camp Jenin ke jantung Tel Aviv. Surat kabar Zionis Yediot Ahronot juga melaporkan bahwa Kamel Abu Bakar, pelaku operasi ini, dicari oleh tentara dan dinas keamanan Syabak dan tidak ditemukan hingga sekarang. Jaringan media rezim Zionis Kan melaporkan setelah istirahat sebulan, kabinet akan mengadakan pertemuan minggu untuk membahas ketegangan di Lebanon dan juga Palestina. Sementara itu, jaringan Kan, rezim Zionis melaporkan bahwa setelah istirahat sebulan, kabinet akan mengadakan pertemuan besok untuk membahas ketegangan di Lebanon dan Palestina. Sumber Zionis melaporkan bahwa pelaku aksi operasi baru Palestina di Tel Aviv ditembak mati oleh pasukan Israel. Abdul Latif Al-Kaunu, juru bicara Hamas, juga mengatakan bahwa operasi Syahid di Tel Aviv adalah respon normal terhadap kejahatan Zionis dan menunjukkan kemarahan yang mendalam dari rakyat Palestina yang ditindas Zionis bertahun-tahun. Kelompok-kelompok pejuang Palestina telah melancarkan 20 operasi perlawanan terhadap rezim Zionis Israel di tepi barat selama 24 jam terakhir. Informasi tersebut diumumkan oleh Pusat Statistik dan Informasi Palestina pada hari Selasa. Pejuang Palestina melawan penyerbuan pasukan Zionis dengan senjata api dan juga paket bahan peledak. Sebelumnya, militer Israel menyerbu Al-Khalil atau Hebron, Nablusul Karim, Ramallah, Bethlehem, Jenin, Beit Amr, dan juga Qalqilya. Penyerbuan tersebut mendapat perlawanan sengit dari para pejuang dan warga Palestina. Mereka melempari pasukan Israel dengan bahan peledak tanpa takut. Pasukan perlawanan Palestina juga menembaki tentara Zionis di pos pemeriksaan Beirut Furik yang terletak di Nablus. Bentrokan selama bulan April di tepi barat tahun ini telah menyebabkan 3 warga Zionis dan 40 lainnya terluka, dan 11 warga Palestina gugur syahid dalam bentrokan itu. Kini, di Mei 2023,
pertempuran juga makin berkecamuk meskipun telah diadakan gencatan senjata, namun Israel melanggar terlebih dahulu. Kondisi hari-hari ini di wilayah pendudukan, terutama di tepi barat, sangat berbeda dari sebelumnya. Para pejuang Palestina menanggapi kejahatan Zionis yang tak terhitung jumlahnya dengan beragam cara. Dan hal ini telah menciptakan kekhawatiran bagi para pejabat Tel Aviv, karena kondisi internal juga sangat rusuh. Lagi-lagi hancur, inilah detik-detik pangkalan militer Israel kembali hancur setelah jadi sasaran pasukan Palestina. Semenjak banyaknya dukungan dari banyak pihak dan negara ke Palestina, pasukan perlawanan Palestina hingga Hamas makin kuat dalam memberantas dan menghajar para tentara Zionis. Dari menyerang menara militer, markas militer, hingga yang terbaru pangkalan militer Zionis berhasil dilumpuhkan hingga luluh lantah dan hancur, hingga membuat seluruh tentara berlarian. Diberitakan sebelumnya, pangkalan militer rezim Zionis di dekat desa Yabet di sekitar Jenin pada Senin malam diserang oleh pasukan perlawanan Palestina. Militer rezim Zionis mengumumkan bahwa pihaknya telah memulai penyelidikan untuk menemukan pelaku penembakan ke arah pangkalan mereka. Sebelumnya, saluran 7 rezim Zionis telah melaporkan terjadinya 124 operasi penembakan terhadap Zionis di tepi barat dan Quds yang didudukinya. Selama bulan ini, menyusul bentrokan di tepi barat, 3 orang Zionis terbunuh dan 41 orang Zionis terluka. Sebelumnya, tentara rezim Zionis hanya terlibat bentrokan bersenjata dengan perjuangan Palestina di selatan, wilayah pendudukan, dan di Gaza. Tetapi sekarang meluas hingga tepi barat di timur Palestina, yang menyebabkan pejabat dan pemukim Zionis ketakutan.